Keseriusan Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah selaku Kepala Pemerintahan Aceh dalam melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh mendapat apresiasi luar biasa dari kami Aceh. Menurut kami, konversi Bank Aceh menjadi bank syariah dan juga pengesahan kanun jinayah membuat pria yang akrab disapa Dr. Zaini itu layak mendapat penghargaan sebagai tokoh yang serius menjalankan dan juga mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Syahrul S.A. M.S.I. pada prosesi penyerahan piagam dan juga penghargaan tersebut menyatakan bahwa pengesahan kanun jinayah dan juga konversi Bank Aceh adalah bukti nyata pemerintahan Aceh saat ini untuk membuat regulasi guna memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh, Rabu 28 September 2016. Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur juga mengajak kami untuk bekerja sama dan berharap kader-kader organisasi ini dapat memperkuat perannya di tengah masyarakat. Kami Aceh harus memposisikan kadernya sebagai advokator, fasilitator, dan juga operator untuk mengantisipasi ajaran dan juga budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang berpotensi merusak pemikiran generasi muda Aceh.